sekalian. Ini dari dulu SMA, semua, berarti nggak kayak SMP kan. Jadi yang sudah dipelajari tadi pagi mungkin berkaitan juga dengan masalah ICT dalam pembelajaran fisika. Namun kegiatan hari ini lebih difokuskan pada pengembangan media pembelajaran online atau offline tapi berbasis ke ICT. Di antara Bapak dan Ibu mungkin juga sudah pernah membuat juga kan media pembelajaran. Ada yang sudah pernah coba pakai free Bu? Nah, barangkali itu yang nanti akan di-share, ya kan? Bagaimana itu di dalam